Deretan fakta Lili, anak adopsi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diduga mengadopsi anak perempuan yang diberi nama Lili. Hal tersebut dapat dilihat pada laman media sosial milik keduanya dan juga vlog Rans Entertainment. Pada laman Instagram @raffinagita1717 diunggah foto gigi sedang menggendong bayi perempuan itu. Setelahnya juga diunggah foto Raffi dan Nagita bersama ketiga anak mereka. Hingga saat ini belum penjelasan dari pasangan selebritas ternama itu terkait status Lili. Berikut deretan fakta Lili, anak perempuan yang diduga diadopsi Gigi dan juga Raffi. Yang pertama, Raffi Ahmad mengumandangkan azan untuk Lili. Seperti diketahui dalam Islam, bayi yang baru lahir harus segera diazankan oleh orang tua, khususnya oleh sang ayah. Tetapi dalam kondisi tertentu, mengazankan bayi bisa digantikan dengan orang lain jika sang ayah tidak bisa hadir ketika anaknya lahir. Raffi Ahmad mengaku bahwa dirinya yang mengazankan Lili saat baru lahir. Yang kedua, asal-usul Lili. Asal-usul Lili belum diceritakan secara terbuka oleh Raffi dan Gigi. Raffi Ahmad menjelaskan bahwa dirinya akan menceritakan tentang Lili usai lebaran. Ia mengaku memiliki niatan baik pada bayi perempuan yang diasuhnya. Keduanya bermaksud memperbaiki nasib bayi perempuan bertubuh mungil itu. Yang ketiga, nama Lili diberikan oleh Raffi dan Gigi. Setelah lahir ke dunia, bayi mungil tersebut diberi nama Lili oleh Raffi dan Gigi. Keduanya yang langsung memilih dan memberikan nama tersebut kepada anak adopsinya. Sedangkan nama lengkap dan makna nama Lili belum dijelaskan oleh pasangan selebritas tersebut. "Kita sebutnya Lili, namanya juga kita yang kasih," ungkap Raffi. Yang keempat, keponakan Raffi, Nuni, beri bocoran soal Lili. Yang kelima, Rafathar dan Rayansya terlihat sangat antusias. Dua anak Raffi Ahmad, Rafathar dan Rayansa terlihat sangat antusias membahas Lili. Keduanya tampak sangat menyayangi bayi mungil tersebut dalam vlog yang diunggah beberapa waktu lalu. Rafathar bahkan bersikap protektif terhadap Lili dan tidak mengizinkan orang lain meminjam bayi perempuan itu.